kemarin gua enggak bisa dukung lu, enggak kemarin gua enggak bisa dukung lu, enggak kemarin gua enggak bisa dukung. Ke sini. Ya gua enggak, ya gua enggak tahu apa. Gua pikir lu di sini. Ya udah gua. Oh enggak, gua bukan kayak gitu, Tas. Sejak sekarang kan banyak temen Wilma jadi setan. Ya tapi kan gua bukan setan. Oh, udah. Gua jin. Welcome back to Tasya Revita Channel. Gue bajak lagi channelnya Tasya. Hello everyone. Liatin orang guys. Hello everyone, welcome to back Tasya Revina channel. Sekarang gue lagi di PS sama Tasya, gue mau beli, kamu mau beli apa? Beliin kado ulang tahunnya mama. Mau beli kado ulang tahunnya mama. Tapi mamanya... gak tau sih, mau lihat dulu mau compare apa belinya di sini atau di Turki nanti. Kalau ulang tahun tanggal 4 April. Jadi mamanya Tasya mau ulang tahun, Tasya mau beliin tas selfie. Kita mau lihat-lihat dulu. Sekarang kita jalan-jalan. Iseng aja sih nge-vlog karena lagi nggak tahu mau bikin konten apa, jadi kita. Teman terus keseharian kita hari ini ya guys. Bye bye. Guys, kalian pasti kaget gua sama siapa? Tasya lagi di toilet. Gua sebenarnya janjian sama YOLO. Buat ngeprank dia. Gue gak mau tahu ya Jun, kalau misalnya sampai dia ngamuk, gue gak tahu ya Jun. Pokoknya kan semuanya udah clear, ya kan? Tapi ini gue pengennya ya udah kan mereka sebenarnya awalnya baik-baik aja, bener-bener baik-baik aja tuh awalnya baik-baik aja. Bukan clear loh, udah anyap. Udah anyap ya, udah anyap. Tapi tuh mereka awalnya bener-bener sebaik itu, gak ada apa-apa, gak ada problem. Cuman gue ngeliatnya ya emang netizen tuh pintar buat ngomporin sih, ya gak sih? Benar. Dan guanya gue... Godok banget. Dan jadi panas. Dan guanya risih gitu yang biasa ngeliat mereka nongkrong bareng baik-baik aja kok jadi esemele-esemele gitu. Jadi gue nge-prank sekalian udahan gitu. Oke, baik kan, oke. Kita lihat pranknya berhasil atau tidak. Sekarang kita lagi di Starbucks PS. Lagi Ini lagi soal nanya-nanya mau yang mana mamanya. Ya udah. Jadi yaudah ya, nanti aja ya. Bisa minum kan? Yaudah. Kamu apa? Kayak biasa. Ayo, inget gak? Iya, udah ya. Gue sih kalau misalnya kayak gini tuh dari semua. Guys, gue mau ngeprank Tasya. Ini gue pertama kali gue ngeprank Tasya. Gue mau cobain ngeprank dia. Oke, kita tutup aja. Kita tunggu dia datang. Sekarang gua mau nyoba nelfon si Ina. Halo, Nek, lu di mana? Udah cepetan lu ke Starbucks sekarang. Kita tinggal tunggu dia datang. Inanya udah datang. Mana orangnya? Lagi mesen. Ceritanya lu. Kalau ngamuk gua enggak tahu ya. Kalau ngamuk gua enggak urusan ya. Pokoknya lu bilang aja abis apa kek lu bilang liat instastory gue ya apa kek. Kan ceritanya kemarin udah clear kan, ya lu liat instastory gue ya apa namanya, mau datang aja gitu kan, karena kenal, iya karena kenal. Kita lihat kan itu mestinya natural kan, tinggal kita lihat dia. Oh, ini pakai baju pink ya, Pakai baju pink. Anjing gue deg-degan. Aduh, gue yang deg-degan deh. Tapi lu sempet komunikasi gak sih sama Tasya habis kita ketemu? Gue masuk ke live dia, terus dia gak respon. Oke. Ya, mana menemuin aku? Hai Tas, sehat? Bandara lebih mahal kayaknya. Bandara emang 2 lipat. 93.000, aku pas kemarin 98.000. Gue negur loh, hai Tas. Hai. Masih marah Tas? Enggak
bahagia sama Tasya. Oh, bahagia ya. Bahagia lah. Agak gemukan gitu. Bikin kurus Jun yuk. Gue lagi di sini, bisa nyamperin gue. Gue kan tadi lagi muter-muter di sini, abis ketemu orang di Pepper Lunch. Terus gue tadi sempet Starbucks tuh nggak lihat tuh, tinggal dikit, terus muter-muter sama temen gue. Lihat Insta story lo, lagi di Sindang, ya mungkin. Kan kemarin gue mau ketemu Tasya, tapi Tasya nggak bisa, malah lo sama kakak lo yang dateng. Ya Udin, gue pasti pikiran gue udah Juna sama Tasya udah. Ya udah gue samperin kemari. Oh, jadi kan tadi lu mau ketemu Tasya kan berarti? Iya, kan gue ngeliat Insta story lo. Oh, iya. Emang temenan di Instagram? Enggak. Janji udah, gak? Udah lah Jun, kenapa sih yang kalau kita follow-followan kenapa sih? Lah, emang gue follow-followan ya, enggak? Enggak, enggak follow dia. Ya sekarang gue tau dari mana. Ya lu follow gue kali, gue gak nge-follow. Gue emang gak nge-follow lu loh. Ah lupa kali. Gue gak nge-follow lu kayaknya. Lupa TikTok kali. Aja gue gak nge-follow lu. TikTok iya, tapi IG iya kok lu follow gue. Tunggu deh, tadi tuh dia gak nyetet nama aku tapi kok dia tahu ya? Kenal. Enggak, bukan. Berarti dia udah nyetel belum ya? Kenapa? Nanti dipanggil kan ya pesanannya ya? Iya, ambil sendiri. Kenapa ambil ini? Kan Tasya udah terkenal. Jun udah makan? Udah tadi Jun. Oh iya, Tasya udah makan? Udah makan artis, Arin. Lagi sekarang? Soalnya menurut gue kayak udah gak penting lagi gitu loh dibahas. Gue mau ketemu doang kok. Ya mau ketemu sama cowok gue kan? Ketemu sama lo juga, kan gue pasti kan pikiran gue Juna kalau pergi, udah lo duduk. Juna kalau pergi ke sini pasti sama lo, gue udah tahu. Kan kemarin gue mau ketemu lo, malah yang datang Juna sama kakaknya. Kagak, gimana caranya janji ya? Gue ngeliat instastory dia. Itu dia di instastory apa? Lo ya, tadi upload kan di instastory? Aku gak nge-follow lah. Kan kalau aku gak di private, dia bisa lihat story aku. Lo tadi bikin kan instastory? Lo lagi pas di Senayan, Starbucks? Iya. Ya udah, gue samperin lah. Kebetulan Eka di sini. Kok jadi gitu? Apaan sih? Kosong ngomel kali, Tas. Gue gak ngapa-ngapain. Biasa aja, gue biasa aja. Kenapa? Biasa aja. Dia emang kayak gini, gue ngomong gini. Kenapa? Oh, iya, enggak, biasa aja maksudnya enggak usah emosi. Ya lu siapa yang emosi? Ya lu aja ngapain mengganggu mood gua di sini? Gua enggak ganggu mood, gua gangguin Juna aja ya, Jun. Cocok lu. Ya menurut kayaknya harus diratain lagi, Jun. Tutup aja deh. Gua bisa lebih kasih sama pegang gue. Apa yang lu mengganggu? Jun di six pack Jun bagus Jun, gue bisa bantu. Balik mana Jun nanti? Balik ke rumah lah, mana lagi? Kan dia punya rumah, mana dia musafir? Yang gak gitu juga, Tas, maksudnya ya nanya aja. Lu mau diambil? Ya lu mikir aja sendiri mau diambil apa enggak? Si. Lu bisa buka kaki kesini. Ngomel-ngomel urusannya sama lo apa kalau gue mau ngomel-ngomel? Ya, gue cuma bilang gue ya udah gak ada urusannya sama lo, gue mau ngomel apa enggak? Diri-diri gue sama Juna gak ada apa-apa. Gue ngeliat instastory dia disini. Gak ada yang bilang lo gak ada apa-apa juga. Gue juga gak ada bilang lo ada apa-apa. Mau lo ada apa-apa, mau gak ada apa-apa juga bukan urusan gue. Ya lo urus aja sama lo. Kok lo kemarin udah sempat ketemu sama dia? Ya gue emang udah gak ngurusin masalah yang ada di antara lo berdua. Lo mau ngapain kek? Gak ada urusan sama gue sama sekali. Ya kan kemarin gue maunya ketemu lo, tapi ada tuh dia sama kakaknya. Ya gue juga punya banyak, I have a lot of responsibility that I have to do. Oke. Lo ngapain aja gue ketemu setelah udah beralot-alot udah lama banget? Lo mikir gak sih udah lama banget itu masalah, bukan baru kemarin hari? Ya tapi bukan belum hari. Selesai lo. Belum selesai lo. Ya bagi lo aja belum selesai, bagi gue gak, bagi lo tuh, bagi gue ya, lo tuh udah mati kan gak sih? Iya mari. Gue nggak ngerasa gue kenal sama lo lagi, jadi ya udah apa yang berhubungan sama lo udah bukan urusan gue lagi, udah nggak penting tuh lo. Lo udah, lo nggak tahu gue
kayak udah nyari lo berhari, pas hari masalah pertama gue ngechat lo baik-baik. Apa jawaban lo? Lo bilang gue baper, lo bilang gue drama. Apa maksud lo kayak begitu? Ya emang gue begini kan, gue emang suka godain orang. Ya emang lo suka godain orang, terus harus lo, cowok temen lo sendiri lo godain. Terus alibi lo bilang apa? Lo bilang lo gak kenal, gak tau. Ke hotel. Lah, gue gak peduli setan, gue gak peduli sama sekali. Gue gak peduli lo mau ngajak ke hotel kek, lo mau ngajak apa kek, gue gak peduli. Intinya gue udah ngomong sama lo baik-baik secara personal, gue masih nganggep lo temen gue, tapi jawaban lo apa? Drama. Lo gak bisa sama ratain semua orang sama kayak yang ada di pikiran lo. Maaf-maaf aja nih ya, semua orang punya tensinya sendiri-sendiri beda-beda, gak bisa lo sama ratain semua orang. Ya tapi kan karena lo temen gue, lo tau gimana gue. Karena lo temen gue, lo tau gimana gue. Ya kan gue gak jelas ngeliat mukanya Juna waktu itu. Oh really? Lo gak jelas ngeliat mukanya Juna? Karena di club gue minum, dan gelap, gak terang yang kayak gini. Enggak, kayaknya enggak sampai segitunya deh. Lo enggak sebuta itu deh kayaknya. Apa mata lo serabut itu? Mata lo sebuta itu. Enggak usah pakai soft lens lo kalau gitu. Percuma. Lo enggak usah cari, enggak usah cari. Enggak usah cari-cari, enggak usah cari-cari alasan. Gue enggak cari alasan, itulah jelas gue sih sebenarnya. Gue enggak peduli mau lo duetin presiden kan sekalian, gak urusan gue. Tapi kalau gue udah ngomong baik-baik, yang gue permasalahin adalah gue udah ngomong baik-baik tapi jawaban lo gak baik-baik. Itu yang gue permasalahin. Lo mau ngeduetin dia kek, lo mau ngechat dia kek, lo mau video callan sama dia kek. Gue gak peduli. Gue gak suka cara lo, bukan gak suka sama apa yang lo buat. Gue bebasin kok orang berkarya. Banyak kok orang yang ngeliat. Lebay aja menurut gue. Ya menurut lo, menurut gue juga lo lebay. Gimana? Gak lebay kok, itu menurut lo, itu menurut lo, menurut gue. Yang gue duetin lo pikir apa pada kamu yang pacar? Gue bukan mereka. Oh ya udah, oke. Lo sama ratain semua. Jadi lo mau gue take down video? Gue udah out. Teh, maaf banget ya Teh ya. Gue sama lo itu kenal baru beberapa hari. Gue gak deket-deket banget sama lo nih, gue kasih tau. Kecewanya gue bukan gara-gara you are my best friend, not. Bukan kayak begitu. Gue nganggep lo temen deket gue. Gue nganggep lo temen nih ya, walaupun kita baru-baru banget kenal. Cuman kayak temen yang baru kenal, lo gak bisa jaga sikap, ngerti gak lo? Lo harus tahu menempatkan diri. Ini oke lah, misalkan lo bilang gue ke anak-anakan, umur lo jauh di atas gue, lo bisa gak berpikir lebih dewasa daripada gue? Gue tantang lo sekarang. Oh iya itu. Lo merasa lebih dewasa dengan lo? Iya. Dengan menghadapi gue, dengan loh, cara lo. Kalau gue gak dewasa, gue tidak ada niatan untuk ketemu lo baik-baik dong. Setelah udah 2 minggu waktunya. Kenapa gak hari itu juga yang gue tunggu lo di Ascot, lo gak mau datang? Kenapa? Ya sekarang kan lo keroyokan. Oh enggak, gue lupa deh, bukan masalah keroyokan, gue lupa. Lo lagi jadi fame kan di situ? Lo keroyokan, ya semua temen-temen lo bawa semua tuh ya selebgram untuk nyerang gue. Terus lo mau gue yang sendiri masuk lingkaran lo itu, terus gue dikeroyok. Oh no way, thank you. Bukan emang gitu yang lo mau? Then you can fame now, right? You can fame now. At least lo dapat followers kan sekarang? Lo merasa lo udah naik kan sekarang? Oh udah naik, tapi kan followers gue mostly itu dari gue ngeduetin cowok-cowok ganteng. Oh really? Dari lo paling berapa tas? Dari dan gue itu paling. Kan mostly pada ngehujat gue, belum puas tas. Udah kebalik nih sekarang nih. Oh gue yang dihujat lo. Gue dihujat lo sama fans. Bukannya lo yang emang pengen membuat diri lo dihujat? Lo sendiri yang membangun image lo seperti itu kan? Oh kalau kayak gitu dari dulu aja tas. Gue jadi berarti lo masih belum merasa salah nih sampai detik ini? Enggak, gue gak merasa salah, emang gue ajak dia ke hotel. Terus buat apa lo ngomong sekarang? Dong Jun, gue mau apa? Lo juga terakhir gue ketemu. Tahu lo jangan merasa sok ganteng banget tuh di rumah kayak cewek. Terakhir gue ketemu lo bilang udah gak ada masalah ya. Terus ngapain lo ngasih statement gue renggang segala macem? Lo yang ngomong begitu? Lo kan yang bilang, oh lo jangan gitu, gue lagi gak ketemuan sama Tasya. Enggak, gue ngomong apa-apa. Lu gak bisa jalan nih Jun ya? Iya, nah, lu cuma ngomong gini, Tasya mana ada di rumahnya? Kok gak sama dia? Enggak. Enggak, lu bilang, ada kakak lu ya saksinya. Gue lagi gak ketemuan ya, sama udah, Tasya. Ya tanya aja sama Mbak Ajeng. Iya, gini nih kan, nih sekarang. Gak mungkin lah ada kakak gue ngomong renggang malah gak mungkin anjir. Lu ngomong kayak gitu loh. Lu bilang gue lagi gak ketemuan sama Tasya. Mungkin gak keluar dari mulut gue kalau gue gak denger sendiri dari lu. Mungkin aja. Oh enggak, gue bukan kayak gitu, Tas. Sejujurnya sekarang banyak temen Wilma jadi setan. Ya tapi kan gue bukan setan. Oh udah. Gue jin. Ya terus lo maunya gimana? Gue take down tuh video. Ya apa mau lo sekarang? Gue gak suka, mau apa lo? Gue nanya baik-baik ya, Tas. Ya gue gak suka dengan ada keberadaan lo di sini sekarang. Puas lo? Gak usah teriak-teriak, kan ini tempat umum ya, Tas. Emang lo gue apain, Tas? Ya terserah gue, hubungan-hubungan gue.
apa emosi-emosi gue? Lo kalau nggak mau diajak ribut kayak begini, lo juga jangan mulai perang, tau gak? Gue nggak mulai. Gue udah ngajakin lo ngobrol dari awal, ngomong sama lo ya. Gue udah ngajak. Gue telepon baik-baik ya. Gue telepon lo baik-baik ya. Gue ngomong baik-baik nih. Dan sekarang gue lagi jalan sama cowok gue, anteng-anteng aja lo datang ke sini. Lo pikir lo? Lah gue lagi di sini. Gak ngapain lo nyamperin ke sini? Karena gue nggak ada. Yang gue nggak ada. Yang gue nggak ada. Apa? Apa? Gue pikir lo di sini. Ya udah gue datang. Gue mau ngomong sama lo kok. Ya nggak Jun. Ya nggak Jun. Juna. Udah. Junanya tidak bisa bersikap ya. Bajak ngomong baik-baik. Yang jelas sikap baik gue udah ada ya, gue datang ke sini. Sikap baik, kalau lo itikat baik pas kemarin gue nggak bisa dukung lo, nggak akan gue nggak bisa dukung lo, nggak akan gue nggak bisa dukung lo, nggak akan ngabret apa apa di TikTok lo, tau nggak? Lah lo sendiri ngabret, siapa yang ngabret duluan? Lo duluan ngabret sama dia berdua, gue nggak ada ngabret apa apa ya di situ. Lo memang bener kan? Itu kekecewaan lo. Lo ngeles lagi kan? Lo ngeles lagi kan? Basin kok? Iya buat apa lo jadiin konten kayak begitu? Lo tau apa lo jadiin konten berarti gitu? Oh iya, kenapa? Lo aja gitu? Lo punya taktik, gue juga punya taktik dong, Tas. Taktik ya kan? Apaan? Lo mau ngejatuhin gue, lo mau memutarbalikkan image gue selama ini menjadi pelakor lah, apalah gue ngedeketin dia. Terus gue gak pernah punya taktik juga. Gue gak pernah memutarbalikkan fakta atau image lo ya. Gue udah, apa yang gue share ke TikTok gue, itu yang ada di DM gue sama lo kemarin. Oh iya, mari. Yes. Bener gak? Iya, yes, siap. Lo kan yang gak ada, lo gak ngebales kan waktu itu. Iya. Ada gue bilang mau pelakor, gue gak ada bilang mau pelakor kok. Iya, tapi kan lo menggiri. Lo kalau mau ngedeketin gue, silahkan cemberut aja. Lo menggiri opini orang. Siapapun yang mau sama dia, silahkan ambil. Gue gak pernah takut kehilangan orang yang gak setia sama gue. Silahkan ambil aja, gue gak peduli. Nah, emang lo gak? Lo mau ambil mas dia? Ya gue gak tau gue. Gue juga gak peduli. Gue gak peduli sama sekali. Lo pernah ngapain sama gue emangnya, Jun? Gak pernah ngapa-ngapain. Ya gue gak peduli. Kok ada omongan gak setia emang dia gue ngapain? Ya, gue bilang perumpamaan. Gue kalau cowok orang mau ngerebut cowok gue, silahkan. Gue gak peduli. Segitu, seberapa banyak sih cowok dunia ini yang bisa gue ambil, yang bisa mau sama gue? Ada banyak orang luar sana. Oh iya, mari. Cuman cara lo yang gak enak, yang gue permasalahin sekarang itu cara lo doang. Gue udah ngecek lo baik-baik di Instagram. Lah, ini gue juga ngajak ngobrol lo baik-baik. Udah basi, udah lama banget tau gak lo? Udah basi, udah lama banget, udah kelamaan. Ibaratkan makanan ya, udah dipanasin, udah asem tau gak lo? Ya udah, biar clear gimana? Tau deh, urusannya sendiri. Jun, gue mau ke toilet, mau ikut. Gila, gak usah. Gue gak tau sebelah mana. Itu. Gak ya. Elah Jun, temenin sebentar apa? Di situ. Kayak lu kasar banget. Temenin sebentar, gue gak tau di sebelah mana. Emang gue bisa temenin lo sampe dalem? Iya gak, tunjukin aja jalannya. Lu ngapain kalau bisa temenin, emang kenapa? Udah lagi beli, gue dateng banget itu berdua ya. Lu cetak lu gue, sampe ganti lo. Udah sini. Kan gue bilang kan kalau ngamuk mulu ya urusannya. Urusannya lu lah. Kabur guys, dia guys. Cuman, Fred. Karena kamu juga bikin prank kan? Ayo. Cuman prank lo. Ini kita balik lagi. Ini bikin aku harum satu. Iya. Anjing. Gimana sih? Oh, udah gemuk. Alah. Gimana sih prank pertama kali? Gak tau. Apa? Udah, kamu pertama kali ya? Aku mau beli ini loh. Ya, keluar deh. Oke, jadi gue berhasil ngeprank Tasya buat pertama kalinya. Sebenernya gue deg-degan banget, demi Tuhan gue deg-degan banget. Jadi kalau udah mana serem banget dan bisik semua orang nengok. Emosinya, woy. Emosinya, oh. Gue sampe di Juna. Jadi udah baik-baik aja kan? Udah baik-baik aja kan? Gue gak ada maksud bikin salaman emosi ya, maksudnya ini enggak, kan masalahnya kemarin tuh udah selesai. Udah gak mikirin lagi. Ya enggak, ini kan buat mencairkan iya. Aja, Tas. Nih, salaman kita dong. Kita ini masih kaku. Lukan ya. Gue minta maaf ya kalau ada salah ya.
emosian dan gampang dikomporin. Ini kita udah nggak ada apa-apa ya Tas. Beres ya. Oke guys, ini Mas apa yang closing sih? Masih ya, emosi kan lagi. Channel masih kamu. Emosi nggak? Gue kesel sama dia nih. Apa sih? Tahu kamu. Berarti aku berhasil dong ngomongnya, jadi jago dong. Lu yang ngajak emosi dia sampe teriak-teriak. Karena setelah gue pacaran sama dia gak pernah emosi kayak gitu, jadi gue bingung. Dan di tempat umum gue bingung, aduh si Juna nih bener-bener nih. Kan gue udah bilang gue tadi, ini kalau ngamuk urusan lo ya Jun, bener ngamuk kan. Ya pasti, pastinya kamu tadi bener ngamuk. Yaudah guys, thank you for watching this video. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ntar aku bakal bikin klarifikasi pertama aku. Podcast pertama. Podcast pertama aku di tayangan klarifikasi with Tasya. Kita bakal bikin klarifikasi kedua. Mudah-mudahan kalian suka. Thank you ya guys for watching this video. Asyik yang nice video. Lemes, lemes. Jangan emosi. Dadah.